Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bosku. Di video kali ini saya mau coba transfer saldo PayPal saya ke rekening bank lokal. Di sini caranya gampang banget bosku. Bagi yang belum tahu caranya, silahkan simak video ini, jangan di skip dan pastikan bantu subscribe dulu dan klik tombol notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja saya lanjut. Kalian masuk seperti biasa bosku, masuk lewat Chrome bisa seperti biasa loginnya. Oke, sebelum saya transfer, di sini saldo saya 19,48 USD. Langsung saja saya transfer dana. Ikuti video ini bosku yang belum paham caranya. Oke, jika muncul seperti ini, di sini ada USD dan Euro. Karena saldo saya lebih banyak USD, saya transfer pakai USD. Setelah itu jika muncul seperti ini, langsung kalian klik bank yang pernah kalian daftarkan ke PayPal. Karena saya menggunakan BCA, saya mau klik Bank Sentral Asia TBK ini yang atas ini. Setelah itu klik lanjut. Di sini kalian wajib diisi ya bosku. Mau coba transfer 15 USD karena saldo saya 15 USD. Oke, 15,8. Oke, saya mau coba transfer 15,8 USD. Jangan lupa wajib kalian isi, misalkan saldonya ada 100.000 atau 100 USD, kalian wajib diisi dulu bosku. Ini jumlah transfer wajib kalian diisi terlebih dahulu. Jika selesai, kalian klik lanjut. Proses pengiriman di sini prosesnya 2-4 hari kerja. Setelah itu muncul resi seperti ini bosku, atau keterangan seperti ini. Di sini ada biayanya ya bosku, sebesar 16.000 biayanya. Saya transfer sebesar 199 dan biayanya 16.000, jadi itu berkurang ya bosku, jadi 183.000. Setelah itu kalian klik transfer ke rekening sekarang. Ini di bawah ini bosku. Jika muncul seperti ini, berarti proses transfernya selesai. Kalian klik selesai. Oke, sekarang saldo PayPal saya sudah berkurang. Ini sisanya euro ya bosku, 4,40 USD. Ini sisanya euro. Yang USD sudah habis ke transfer tadi. Mudah banget caranya. Dan di sini proses transfernya memakan waktu 2-4 hari kerja. Sekarang hari Minggu, mungkin hari Selasa atau Senin sudah masuk bosku. Oke, saya kembali ke dashboard dan di sini keterangannya masih tertunda ya bosku. Oke, sampai di sini saja video tutorial dari saya. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa disuka atau di like dan di subscribe yang belum mensubscribe. Kalau mau bertanya silahkan komentar di bawah video bosku, insya Allah nanti saya akan jawab pertanyaan kalian. Oke, saya Kolis Kampret, next video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.